Sejumlah hal menarik tersaji dalam laga paruh musim Liga 1 2019. Salah satunya ialah aksi blunder para pemain yang berbuah petaka bagi tim yang dibelanya. Tercatat lebih dari 5 blunder pemain berujung gol bunuh diri yang terjadi hingga paruh musim pertama. Bek Arema FC, Hamka Hamzah, menjadi pemain pertama yang mencetak gol bunuh diri di Liga 1. Hamka salah mengantisipasi bola saat Singo Edan dijamu Borneo FC pada pekan kedua Liga 1 2019. Arema FC dipaksa menyerah 0-2 dari Pesut Etam pada laga yang berlangsung di Stadion Segiri Samarinda. Kemudian disusul oleh boomer Bayangkara FC, yakni Herman Jumafu Epandi, yang mencetak gol bunuh diri saat timnya berjumpa dengan Barito Putra pada pekan ketiga. Seolah bermaksud memberikan bola ke penjaga gawang, sundulan Jumafu justru bersarang ke gawang Bayangkara FC pada menit ke-87. Untungnya The Guardian sebelumnya telah unggul 4-1 dari Laskan Antasari. Walhasil Bayangkara tetap menang dengan skor akhir 4-2. Selanjutnya bek PSM Makassar yakni Ben Wahyudi mencetak gol bunuh diri dan berujung kemenangan bagi mantan timnya Madura United pada pekan ke-6 Liga 1 2019. Pada laga ini PSM Makassar takluk 0-2 dari Madura United di Stadion Gelora Ratu Pangpilangan Madura pada 4 Juli 2019 lalu. Setelah itu, satu gol bunuh diri tercipta dalam pertandingan Persuruh Badak Lampung melawan Barito Putra pada pekan ke-7 Liga Sopi. Bek Badak Lampung FC, yakni Sarun Mustafa, menceploskan bola ke jala timnya sendiri dan mengakibatkan timnya bermain imbang 3-3 pada laga tersebut. Syahrul tidak tepat dalam mengantisipasi bola silang dari striker Barito Putra, yakni Samsul Arif Munib. Dan yang terakhir dari bek PSS Sleman, yakni Asro Gufron, mencetak gol bunuh diri saat timnya dikalahkan Bali United pada pekan ke-10 Liga 1. Tak hanya gol bunuh diri, Gufron juga melanggar Melvin Place yang berubah penalti Bali United. PSS Sleman pun takluk 1-3 dari Bali United.